Usaha antisipasi kecelakaan di laut terhadap nelayan tradisional yang menggunakan perahu mesin, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya membagikan 125 unit mesin dan beberapa baju pelampung. Ratusan nelayan tradisional di Aceh Barat Daya bakal memiliki mesin perahu yang baru berikut kelengkapannya. Dinas Kelautan dan Perikanan Abdia membagikan mesin baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di laut karena rata-rata mesin milik nelayan sudah tidak layak pakai lagi. Dan itu berakibat fatal bagi keselamatan nelayan di laut. Peran nelayan dikumpulkan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dengan membawa serta mesin perahu yang lama, kemudian menukarnya dengan yang baru. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Abdia mendata dan membuat surat pernyataan tertulis bagi nelayan penerima mesin beserta kelengkapannya. Dan pada kesempatan ini, Dinas Kelautan Perikanan meminta agar tidak menjual mesin bantuan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Insinyur Muslim Hasan mengatakan, untuk tahap awal membagikan 125 unit mesin perahu beserta kelengkapannya kepada nelayan, nantinya akan ada penambahan. Selain itu, tahun depan akan dianggarkan pengadaan baju pelampung bagi nelayan untuk menghindari musibah yang terjadi di laut. 125 unit. Tidak teke mana ke mana lain. Ya, kita membantu mesin aja karena kebanyakan robin nelayan ini sudah usia anjur dan sering macet-macet. Oh iya, sehingga mengancam keselamatan nelayan waktu melaut. Kondisi Laut Abdia rentan dengan cuaca buruk dan sangat berbahaya untuk nelayan yang menggunakan perahu mesin kecil. Berdasarkan hal inilah, pemerintah Abdia intens memperhatikan nelayan sekaligus keselamatan mereka. Dari Abdia, kontributor Aceh TV melaporkan.